Aduh, bahagia sekali, sungguh luar biasa. Ini baru pertama kali saya ketemu Pak Jokowi. Orangnya ganteng, orangnya baik. Aduh, pokoknya Pak Jokowi itu presiden yang super. Luar biasa. Tanya harga bawang berapa, saya bilang 20 bawang merah. Cabenya 1 kilo 60. Enggak nyangka sih Pak, bisa ketemu langsung begini. Rasanya bangga banget. Orangnya baik banget. Apa ya? Bertanggung jawab untuk negara kita, Pak. Pak Ketua hanya nanya lagi ngapain di sini? Ini kami lagi proses pembersihan mekanisme katu, penyetelan katu. Pak Ketua bilang bagus. Nanti Bapak bilang antar mobil kalau mobil rusak. Kami bilang bisa dikerjakan. Kami sangat bahagia sekali dan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia karena memberi kami mobil baru di SMK 5 ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Misbir. Kami membuat gelas dan kami menempelkan foto Bapak sama istri Bapak, Bapak Presiden Indonesia. Kata-kata kami, Bapak Presiden kami anak NTT sangat mencintaimu. Itu kata-kata dari kami dan kami menempelkan pada gelas. Cukup senang dan Bapak Presiden bangga pada karya anak NTT. Tadi di sini Bapak Presiden cuma bilang bagus anak-anak dibawa ke program keahlian ini untuk berinovasi. Ya, jadi untuk program keahlian teknik energi terbarukan itu ada dua konsentrasi keahlian ya. Tapi SMK Negeri 5 Kupang mengembangkan konsentrasi keahlian teknik energi surya, hidro, dan angin ya. Jadi di sini anak-anak belajar tentang pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga air. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.